Shalom, haleluya. Saya Koman Simarmata kembali sharing bagaimana kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saya pribadi. Ya, yang saya tahu bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan tidak akan pernah biarkan untuk melalui setiap proses-proses di dalam kehidupannya dilalui dengan sendirian. Karena kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang memelihara, Allah yang menjaga, dan Allah yang memberkati. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu yang datang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita pasti membawakan kebaikan. Ya, mari kita semangat, mari kita kuat di dalam Tuhan, mari kita kembali fokus kepada apa yang datangnya daripada Tuhan. Ya, kita tahu bahwa dunia ini semakin jahat. Dunia ini menuntut kita ya untuk melakukan apa yang diinginkan dunia ini. Tapi Tuhan hanya ingin kita satu hal, kita tetap berjalan di dalam Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan sebagai pribadi yang satu-satunya di dalam kehidupan kita. Mungkin memang ya saya sendiri mengalami ya begitu sulit untuk bisa ya melawan segala pengaruh-pengaruh dunia ini. Tapi di satu sisi, kalau kita menyadari ada Tuhan bersama kita, ada Tuhan menyertai kita, kita akan kuat, kita akan menang. Amin. Ya, saya juga di sini secara pribadi saya juga mau berubah, saya juga mau memperbaiki ya apa yang selama ini mengalami kemunduran. Ya, saya mau maju, saya mau menang, saya mau ikut Tuhan. Ya, saya sadar bahwa pengaruh dari dunia ini mulai kuat untuk membawa saya jauh daripada Tuhan. Ya, tapi saya sadar bahwa ada Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan saya bahwa saya harus kembali kepada Tuhan. Saya harus menceritakan kebaikan Tuhan. Saya harus menyampaikan kebaikan Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit. Mari kita maju. Mari kita semangat untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe channel ini untuk kita bisa sharing, mendengarkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.